Princess Anita de la Vega tiba di Room Sakura Coffee Shop Susila Hotel Rantau Prapat dengan penampilan yang memukau, cetar dan membahana. Dengan langkah gemulai ia lambaikan tangan kepada kamera Palapa TV, tanggal 1 Desember tahun 2021 dalam rangka pertemuan arisan Nua Community Seleb Labuhan Batu di Rantau Prapat. Budaya arisan menjadi daya tarik sendiri bagi kebanyakan orang, tak sedikit dari masyarakat Indonesia keranjingan dengan yang namanya arisan, termasuk selebriti tanah air. Arisan pun kini menjadi tempat untuk berkumpul, dan kongkow bersama teman-teman, tak hanya uang, apa yang diinvestasikan bisa berupa perhiasan, tas mahal, dan barang mewah lainnya. Di Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, Princess Anita de la Vega Ratu Entertain Labuhan Batu memiliki arisan yang tak kalah dengan arisan selebritis tanah air. Grup sosialita arisan yang diberi nama Mua Community Seleb Labuhan Batu, diisi dengan para kaum entertain dan make-up artis serta sosialita kelas atas di Labuhan Batu ini, seperti Princess Anita de la Vega, Dona Samla, Meli, Budi Gentara, Ricky, make-up artis Sari, make-up Dedek, make-up dan Devina juga seorang make-up artis yang sudah ternama di Labuhan Batu. Pantauan reporter Palapa TV, arisan Mua Community Seleb Labuhan Batu ini selalu menggunakan hotel mahal di Rantau Prapat. Selain itu, geng arisan selalu memakai konsep baju yang luar biasa seperti penampilan Princess Anita de la Vega. Sang Ratu Entertainer tampil cetar membahana serta memukau dan tak kalah dengan selebriti tanah air. Dona Samla yang menjadi salah satu anggota dari geng arisan Mua Community Seleb Labuhan Batu kelihatan seksi. Kegiatan yang dilakukan pun tak hanya sekedar arisan, mereka pun nongkrong di tempat mewah, bahkan melakukan sesi foto dengan fotografer mahal, serta bernyanyi ria. Kami rangkul lah yang jadi gamer. Bagaimana kakak mengharapkan kedepannya arisan ini apakah berlanjut atau bagaimana? Insya Allah arisan. Arisan Mua Community Seleb Labuhan Batu buat teman-teman geng yang pentolan Princess Anita de la Vega ini, menjadi salah satu geng sosialita yang heboh serta dibicarakan oleh netizen yang ada di Labuhan Batu. Cara berpakaiannya pun mencuri perhatian. Dari Labuhan Batu, reporter Palapa TV Rahman Fitri Hasibuan mengabarkan.